score standby 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on air. Nah, okay, gue udah nulis nih ya agenda-agendanya. Nanti tinggal gue bagi tugas ke kalian. Siapa aja yang bakal liput harga BBM naik, harga tarif angkutan umum, dan lain-lainnya yang seperti gue tulis di agenda ini. Mengerti kan? Nah. Aduh, maaf kak, saya telat. Gila, anak bagong telat. Udah jam berapa nih? Lo pikir lo hebat di sini? Lo berasa paling jago di sini? Gila, baru magang aja. Bener-bener gila loh. Tapi bener kak, tadi tuh di pameran macet banget. Gila, motor aku juga tadi sampe gak bisa lewat. Alah, macet-macet udah deh lo, gak usah banyak alasan. Alasannya klasik banget sih, macet-macet di Jakarta emang macet kali. Ya kan macet doang kak alasannya. Gak banyak, cuma satu alasannya. Aduh, lu tuh buang-buang waktu gua tau gak sih? Udah deh, duduk deh lu, cepetan duduk. Ya udah deh, saya duduk ya kak ya. Nah, okay, hari ini kita udah ada liputan harga BBM naik yang seperti tadi gua udah jelasin ke teman-teman. Terus harga tarif angkutan umum naik, dilarang parkir di jalan Keramat Raya. Terus harga sapi naik jelang Idul Adha. Terus liputan event dan demonstrasi buruh. Nah, itu dia tadi pembagian tugasnya seperti yang tadi gua udah bilang, udah gua jelasin juga ada Arlin Sandia untuk liputan yang harga BBM naik, harga tarif angkutan umum naik. Terus ada Semi dan Ricky yang bakal ngeliput dilarang parkir sama harga sapi naik. Dan yang liputan event itu sama demonstrasi buruh itu ada Arlin dan Sandia. Nah itu aja sih tugasnya hari ini. Gue harap kalian bisa mengerti dan gue harap kalian paham ya dengan apa yang tadi gue jelasin. Buat lo Sandia, lo ngerti kan Sandia? Ngerti kak. Oke, gue ada usul. Sini, pinggir. Nih, seharusnya gue itu diliputan demonstrasi buruh. Sandi ya, kesapi aja ya. Sandi ya. Semi. Setuju ya? Sandi kan masih pemula. Nah, gue udah ahli lah, udah biasa. Udah lama juga gue di sini. Sandi mah cek-cek aja nih, yang harga sapi sama dalam parkir. Gue enggak mau bawa-bawa kayak gitu. Mar, setuju kan? Hah? Iya, udah terserah lo aja deh. Yaudah. Daripada nanti kesiangan, keburu kesiangan, mendingan kalian jalan sekarang dan gue enggak mau ada salah lagi ya kayak minggu kemarin itu yang salah. Minggu lalu emang kenapa kak? Saya ada yang salah. Tapi bener kan? Gimana? Udah, ayo sekarang nih. Besok. Menurut mas, bagaimana dampak kenaikan bahan dasar pokok terhadap penjualan mas ini? Tapi yang kemarin bener kan? Gimana? Udah masuk kan audionya? Mau liputan sebentar mas? Ya. Saya mau nanya, menurut mas bagaimana dampak dirilisnya smartphone terbaru terhadap penjualan mas ini? Mas? Oke, yuk. Wawancaranya sekarang kak? Enggak, tahun depan. Hah? Tahun depan? Ya sekarang lah Sandia. Oh sekarang, yaudah deh. Oh iya, mic-nya perlu nggak? Kan tadi gue bilang wawancara, ya harus pakai mic lah. Buruan ambil. Bentar kak, mau nanya lagi. Kamera juga kan?